selamat pagi Romo, Bunda, Sister, sama Bapak Ibu dan kawan-kawan. Saya Anissa, pada pagi hari ini kita akan mulai tahun ajaran Mandang Dunia Sekitar Kami dengan Mata Hatimu. Berkatilah rencana kami untuk merealisasikan kerinduan dalam mengembangkan pelayanan rasuli dengan membangun gedung SMA Yosudarso. Agar Bapak dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu. 2019-2020 ini dengan rasa syukur memasuki tahun ajaran ini, banyak peristiwa, banyak prestasi yang kita terima pada tahun kemarin. Dan semoga prestasi-prestasi itu tetap kita pertahankan dan kita tingkatkan. Tetapi mungkin ada kegagalan, ada kekurang beruntungan. Kita perbaiki sehingga tahun ajaran 2019-2020 ini semakin baik, semakin berprestasi. Maka mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, anak yang terkasih, kita mensyukuri berkat itu. Seraya sungguh kita mau memberikan yang terbaik untuk sekolah kita yang tercinta ini. Secara khusus kita pada pagi hari ini, kita juga berdoa bagi kebahagiaan bagi Ibu Gumiem yang menghadap Tuhan 40 hari yang lalu, Ibunda dari Buder Dalijan. Semoga berkat Ekaristi yang kita rayakan pada pagi hari ini, jadi kita ini boleh memperoleh kebahagiaan abadi di surga. Maka mari kita hening, kita memperpantas diri di hadapan Tuhan dengan mengaku segala dosa dan kesalahan kita, agar kita diperkenankan. Bagi persiapan masa depan kami, dampingilah kami selama tahun pelajaran 2019-2020 ini. Jauhkanlah segala sesuatu yang Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Proses belajar, mengajar, pendidikan di sekolah kita ini. Dengan tegas Yesus mengatakan demikian, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Bagi Yesus persembahan baik. Persembahan menyenangkan, persembahan mulia. Namun, kalau persembahan itu didasari oleh motivasi yang tidak baik, maka persembahan yang mulia, yang baik itu tidak menjadi persembahan yang baik. Sekecil apapun, sesederhana apapun, ketika persembahan itu didasari dengan motivasi yang baik, maka persembahan itu menjadi. Mari kita tanamkan bersama-sama rasa memiliki ini, rasa memiliki terhadap sekolah, rasa memiliki terhadap lingkungan sekolah, rasa memiliki terhadap teman-teman dalam arti yang positif.
bukan posesif. Mengapa Romo katakan? Tubuh Kristus yang kita sambut menuntun kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Selesai. Ayo pergi kita diutus.